Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Kali ini kita berada di Grojogan Sewu, Tawangmangu, Jawa Tengah. Ini dia pintu masuknya Grojogan Sewu. Ini dia tiket masuknya untuk dari luar negeri 160, dalam negeri 20.000. Ini tanggal 5 September 2020, mungkin beberapa waktu ke depan bisa berubah. Untuk tutupnya jam 4 sudah tutup. Untuk yang jenengan, Mas. Ini dia denah Taman Wisata Alam Grojogan Sewu. Kita sekarang berada di sebelah sini. Kita akan masuk ke sini. Sini lewatnya sini dan sampai ke sini. Itu dia beberapa tempatnya dan beberapa wahananya. Ada warung makan, mini rafting, flying fox, kolam renang, patung kodok dan ular, ada juga musola. Dan ini air terjun Grojogan Sewunya, ada juga shelter utama. Dan ini kita sekarang berada di sini, loket 1 dan juga loket 2. Dan ada juga kamar mandi, ada juga shelter. Informasi umum kawasan. Di sini juga banyak kera. Ini dia kera. Jadi teman-teman yang datang ke sini itu mohon kalau membawa barang terutama makanan ringan itu dijaga, karena kera di sini tidak takut ya dengan manusia. Jadi takutnya makanan yang teman-teman bawa itu diambil atau direbut. Jadi dia sangat dekat sekali dengan manusia. Di sebelah sana juga ada kuda. Itu dia kudanya, kalau teman-teman mau berkuda, naik kuda, tapi tetap masih dalam pengawasan penjaga kudanya. Dengan ruko-ruko ini adalah tempat oleh-oleh dan souvenir. Ini dia salah satu yang masih buka dan sebagian sudah pada tutup. Nah, itu juga masih buka sampai sana, itu tempat oleh-oleh baik makanan maupun souvenir. Dan banyak sekali kera itu, jadi dimohon untuk waspada terhadap makanan dan tentengan, takutnya diambil. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info.
Terima kasih.